atau bahkan tidak lanjutkan. Ya, untuk hari ini ya, kita kan dijadwalkan untuk pemeriksaan ya, untuk klarifikasi terhadap Pak Ahmad Rifqi ya. Itu jadi sampai sekarang yang bersangkutan Pak Anjirnya ya, sampai sekarang belum hadir. Kemudian dari penyidik ya, setelah kita lakukan gelar perkara, kita naikkan menjadi penyidikan. Kemudian nanti kan kita panggil saksi. Karena kemarin kita kan klarifikasi, kita memberikan waktu dan ruang untuk klarifikasi untuk mengundurkan diri. Karena sudah dua kali klarifikasi tidak hadir, jadi akhirnya setelah memeriksa saksi, saksi ahli ya, kemudian dalam gelar perkara sudah dilakukan efek hukum. Jadi selanjutnya sebagai saksi. Sebagai saksi.